بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاء والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اما بعد الحمد لله Pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam majelis yang senantiasa kita harapkan diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga hadirnya kita di majelis ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab dari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bab yang menjelaskan tentang ar-rahmah war rafiq. Yang artinya belas kasih dan lemah lembut. Yang tak lain ini merupakan akhlak dari nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahmah belas kasih yaitu di mana seseorang memiliki sifat yang baik di dalam hatinya, menginginkan kebaikan bagi mereka, orang-orang yang membutuhkan, dan juga tentunya ingin membantu mereka, melindungi mereka, berbuat baik dengan mereka. Adapun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan hambanya diberikan kenikmatan. dan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dari manusia rahmah artinya kasih sayang kelembutan dari seseorang untuk orang lain dan rahmah serta arifek ar jadi belas kasih belas kasih dan juga kelembutan itu termasuk daripada tanda-tandanya orang yang beriman yang mana kalau itu ada pada diri seseorang maka kehidupannya akan terhiasi menjadi indah karena ada sifat rahmah ada sifat kasih sayang ada sifat lemah lembut pada diri orang tersebut <coughs> dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Rabbana la tuzigh gulubana ba'da'id hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman mereka yang berdoa rabbana tuhan kami la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana permohonannya agar tidak dijauhkan hati mereka dari keimanan setelah mereka diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala jadi mereka memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai setelah iman itu kau berikan kepada kami ya Rab. Kemudian kau palingkan kami. Palingkan hati kami daripada keimanan tersebut. Wahab lana min ladun rahmah. Dan memohon rahmah atau belas kasih. Kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka antal wahab. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu yang maha memberikan. Jadi memohon agar tidak dijauhkan atau dipalingkan dari iman dan memohon rahmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wal muminuna wal muminat orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun orang-orang yang beriman dari kalangan wanita. Ba'buhum awliya'u ba'zin. Satu dengan yang lainnya itu adalah penolong ansor. Satu dengan yang lain saling menolong adalah penolong bagi yang lain. muru bil ma'ruf, mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah daripada kemungkaran. Wa yuqimuna dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa yutuuna zakata dan mengeluarkan zakat dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ulaika sayarhamuhumullah mereka itu akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dijauhkan diselamatkan daripada siksanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala innallaha azizun hakim jadi, orang yang beriman, baik dari kalangan wanita maupun kalangan laki-laki, satu dengan yang lainnya adalah penolong. Kalau ada saudaranya butuh, dia tolong. Kalau ada saudaranya kepepet, dia yang nolong. Siapa mereka yang ngerjakan sholat, yang mengeluarkan zakat, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Dan mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayang atau rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dapat rahmatnya Allah Berarti dia akan dijauhkan daripada siksanya Allah Dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini sifat orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang beriman adalah yang mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat Kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya Mengajak kepada kebaikan Menjauhkan seseorang, mencegah seseorang daripada kemunkaran Nah yang seperti itu akan mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ja'akum min anfusikum Telah datang kepada kalian seorang rasul utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala Min anfusikum Ay dari kaum kalian sendiri Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang rasul dari kaum mereka sendiri. Nabi Muhammad ini dari Quraisy, dari kaum mereka sendiri bukan orang yang asing. Azizun alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Nabi Muhammad ini orang yang punya sifat rahmah yang luar biasa. Jadi terasa berat bagi Rasulullah apa yang buruk yang terjadi kepada kepada umatnya. Dan Nabi Muhammad itu kepingin seluruh umatnya itu... ...beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan punya sifat ra'ufur rahim. -ra in. Nah ini sifat rahmah yang ada pada Rasulullah s.a.w. Jadi yang... ...menyakiti umatnya... ...yang tidak enak terjadi dari umatnya itu... ...membuat berat Nabi Muhammad s.a.w. Karena apa sifat rahmah? Biasanya orang, -orang itu kalau merasa... Berat gak kepingin orang lain dapat sesuatu yang tidak baik Itu terjadi pada orang tua Orang tua itu kalau anaknya sakit gak bisa tidur Hidupnya gak nyaman Tapi orang tua itu kalau ada anaknya orang lain sakit belum tentu Terasa berat bagi dirinya Bukan anaknya kok Tapi kalau Nabi Muhammad umatnya Kalau umatnya ada yang tersakiti beliau terasa berat jadi, kasih sayangnya melebihi daripada seorang ibu. Kalau ibu kepada anaknya saja, kalau Nabi Muhammad kepada seluruh umatnya, gak terus, gak peduli, Enggak. bahkan terasa berat bagi Rasulullah SAW. Apa yang menjadi yang menyakiti umatnya? Kita lihat bagaimana di awal dakwah Rasulullah SAW yang masuk Islam, yang ikut sama Nabi Muhammad disakiti sama orang-orang Quraisy, yang budak disakiti sama majikannya yang punya keluarga dia ada yang masuk Islam diboykot sama keluarganya ada yang dipenjarakan sama keluarganya berat bagi Rasulullah SAW karena apa sifat rahmah sampai akhirnya di permulaan Islam Nabi Muhammad tuh mengizinkan sebagian daripada para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah hijrah ke Habasyah atau yang hari ini negaranya jadi Ethiopia karena di situ ada rajanya yang adil, yang tinggal di situ tidak terzalimi. Tujuannya apa? Ya karena mereka itu di Mekah dapat perlakuan yang tidak baik. Dan itu berat bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sifat rahmah. Bagaimana kasih sayang yang ada pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain, ini masih ayat-ayat yang bersangkutan dengan rahmah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khfid lahumā dhulli min rahmati Seorang anak itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Merendah kepada siapa? Kedua orang tuanya. Wa khfid lahumā janāḥa dhulli min rahmati dan berbelas kasih kepada kedua orang tuanya. Wa qurrabbirhamhumā kamā rabbayānī dan ucapkanlah ya Allah sayangi mereka berdua rahmati mereka berdua sebagaimana mereka dahulu mendidik saya di waktu kecil jadi kita diperintahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala sama kedua orang tua berlemah lembutlah merendahlah di hadapan orang tua jangan sampai sombong sama orang tua sombong sama siapapun aja nggak boleh apalagi sama orang tua kita diperintahkan untuk tawabu rendah hati di hadapan orang tua dan berbelas kasih kepada kedua orang tua. Kemudian kita diperintahkan berdoa minta sama Allah ya Rabb rahmati mereka sayangi mereka berdua sebagaimana mereka dahulu mendidik kami. Orang tua kalau mendidik anaknya penuh dengan kelemah lembutan sabar Orang tua itu nggak pernah lupa mendoakan anaknya. Justru terkadang anak itu lupa mendoakan orang tua, tapi orang tuanya nggak pernah lupa. Maka jangan sampai kita melewatkan hari-hari kita kecuali kita berdoa minta sama Allah minimal doa yang diperintahkan ini sama Allah Taala, minta rahmat sama Allah agar merahmati mereka berdua sebagaimana dahulu mereka mendidik kami akbar lirli wa li walidayya minta sama Allah agar kedua orang tua kita itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala Ahyaan wa amwata baik orang tua yang masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal dunia mintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman qul ya ibadial ladzina asrafu ala anfusihim La min rahmatillah huwal rahim Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah taala untuk menyampaikan kepada siapa katakan kepada hamba-hambaku hamba-hamba yang mana yang taat yang sholatnya di masjid yang ahli puasa enggak Alladina asrafu ala anfusihim mereka yang kelewat batas melakukan dosanya ngikutin hawa nafsunya senang melakukan perbuatan dosa sampai dikatakan apa asrafu ala anfusihim kelewatan <tuh> kelewat batas karena saking banyaknya perbuatan dosa yang mereka lakukan apa yang dikatakan oleh Allah kepada mereka yang ahli dosa mereka yang ahli maksiat yang berlumuran dosa gak diusir sama Allah sama Allah gak diusir tapi Allah berkata apa la tu min rahmatillah jangan pernah kalian itu berputus asa akan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah Allah itu mampu mampu untuk apa mengampuni seluruh dosa manusia mau dosamu sebesar langit mau dosamu memenuhi bumi kalau engkau betul-betul bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mampu menghapus dosa-dosamu jadi ini kabar gembira bagi mereka yang berlumuran dosa yang banyak maksiat kalau mau bertobat kembali kepada Allah tidak ada yang mahrum atau diharamkan dari rahmatnya Allah Justru sama Allah malah dimotivasi Hei kau yang banyak dosa eh hey, kau yang berlumuran dosa Jangan pernah putus asa Rahmatnya Allah itu besar Kalau kau mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mampu untuk menghapus seluruh dosa-dosamu Innahu <San> 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 wal ghafurur rahim Jadi kita lihat rahmatnya Allah Sudah banyak dosa kelewat batas Tidak diusir sama Allah ta'ala Tapi malah disemangati Nah yuk rahmatnya Allah itu besar minta ampun sama Allah, taubat sama Allah Ta'ala, dosa-dosamu akan diampuni sama Allah kalau kita urusannya sama manusia, berbuat salah kelewat batas berarti banyak kesalahannya berulang-ulang, yang ada diusir, gak ada lagi maaf untuk dirimu pergi tuh. saya gak mau urusan lagi sama dirimu, bahkan terkadang ada seorang anak yang sama orang tuanya itu berbuat buruk sampai kelewat batas kadang orang tua yang paling sayang saja pada dirinya bisa ngusir atau bisa nganggap dirinya bukan anaknya lagi karena sudah kelewat batas kalau sudah kelewat batas kita lihat berapa banyak orang tua yang ngusir anaknya berapa banyak orang tua yang yang nggak nganggap lagi anaknya sebagai anak tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada hambanya yang berlumuran dosa kelewat batas masih dipanggil sama Allah ibadi hambaku Allah masih menisbatkan orang tersebut dengan hambanya nggak diusir sama Allah Kemudian dimotivasi sama Allah Jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah Allah itu mampu untuk menghapus seluruh dosa-dosa manusia Allah itu sifatnya apa? Ghafur Rahim Asalkan orang tersebut mau kembali kepada Allah Mau bertobat kepada Allah Dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang bersama dengan Nabi Muhammad yaitu para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala mereka adalah orang-orang yang tegas kepada orang-orang yang kafir ruhama'u hum mereka adalah orang-orang yang saling menyayangi, saling berbelas kasih di antara mereka. Jadi antar orang-orang yang beriman, ruhama mereka orang-orang yang saling menyayangi. Maka kita lihat bagaimana para sahabat Nabi bukan hanya berbuat baik, bukan hanya menyayangi, punya sifat ithar. Ithar itu apa? Mendahulukan orang lain walaupun dirinya butuh. Satu dengan yang lainnya seperti bapak dengan anak seperti anak dengan bapak saling mencintai saling menyayangi satu dengan lainnya sampai para sahabat nabi ini dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an apa pujian Allah di dalam Al-Qur'an ruhama ubainahum Walladina ma'ahum dan mereka yang bersama dengan nabinya tadi bersama dengan nabi Muhammad siapa para sahabat nabi jadi sahabat nabi ini orang-orang yang mulia karena apa mereka dipilih sama Allah untuk menjadi orang-orang yang hidup dan menjadi sahabatnya Nabi, dan disebut sama Allah di dalam Al-Quran, mereka sama orang kafir, tegas, tapi sama diri mereka sendiri, sama sesama mereka, para sahabat Nabi yang lain, ruhama, saling menyayangi, saling berbelas kasih di antara mereka. Jadi ini kemuliaan yang Allah berikan kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah. Mereka terpilih hidup di zamannya Nabi menjadi pendampingnya Nabi itu sudah keistimewaan. Kalau kita layak hidup di zaman itu kita akan dilahirkan di zaman itu. Tapi kita nggak layak. Nah, ya, so Nabi Muhammad. Ada orang yang mau mencelakakan Nabi Muhammad. Bisa jadi kalau kita hidup di zamannya kita lari. Orang yang pertama kali lari saking takutnya. Jadi para sahabat Nabi nggak ada yang takut. Bahkan mereka satu dengan yang lainnya, ruhama menjaga saudaranya saja sudah luar biasa. Apalagi yang dijaga Nabi Muhammad, mereka memperjuangkan rela berkorban nyawa, harta, dan lain sebagainya demi Allah dan Rasulnya. Jadi mereka dipuji oleh Allah, asyidda'u ala al bainahum Kemudian dalam hadis Rasulullah s.a.w., alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lamma khalaqallahu al-khalqa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk kataba fi kitabin maka Allah telah menentukan takdir mereka ya telah ditulis ditentukan takdirnya fa huwa indahu arsy apa yang telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala inna rahmati taglibu ghazabi rahmatnya Allah itu lebih menang daripada murkanya Allah Ta'ala dalam riwayat yang lain ghalabat ghazabi rahmatnya Allah itu mengalahkan amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat yang lain sabaqat ghazabi rahmatnya Allah itu mendahului daripada Murkanya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan betapa besarnya rahmatnya Allah. Allah itu mendahulukan rahmatnya atau rahmatnya Allah itu terlebih lebih dahulu daripada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, bukan berarti kita terus ngintengkan ya. Wah Allah itu kan Ar-Rahim. Tidak mungkin murka, tidak mungkin marah terus kita ngentengkan berbuat maksiat yang nggak seperti itu. Allah ya punya punya amarah jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mendatangkan murka atau mendatangkan amarahnya Allah Taala tapi rahmatnya Allah luas rahmatnya Allah besar selagi engkau yang berlumuran dosa ini banyak maksiat itu mau berkembali kepada Allah mau bertaubat kau akan dapati Allah menerima taubat bahkan di setiap malam di sepertiga malam yang terakhir apa kata Rasulullah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada hambanya ditawarin ada yang mau tobatnya saya terima ada yang mau bertobat tobatnya saya terima ada yang mau minta ampun saya akan berikan ampunan ada yang punya hajat saya kabulkan hajatnya tiap malam itu Allah menawarkan ada yang mau tobat gak ada yang mau ampunan gak menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah hamba yang berlumuran dosa kalau mau bertobat tetap diterima sama Allah Ta'ala ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan oleh Abi Hurairah, "Ja'alallahu rahmatan mi'ata Allah itu membagi rahmat menjadi 100 bagian. Rahmah, rahmah yang makhlukah ini ya diriwayatkan sama para ulama dibagi rahma ini dibagi sama Allah kasih sayang ini dibagi menjadi seratus belas kasih jadi rahma dibagi menjadi seratus bagian faamsaka indahu tisata wa tis'in sembilan puluh sembilan rahmat ditahan sama Allah Ta'ala wa anzala fil ardi juz'an wahidan dan hanya satu rahmat saja yang Allah turunkan ke muka bumi ini famin dalikal juz'i dari satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini ya tarahamu al makhluknya Allah saling berbelas kasih jadi ada 100 rahmah 99 nya sama Allah ditahan hanya satu saja yang Allah turunkan ke di muka bumi ini dan satu rahmat tadi menjadikan makhluk yang ada di muka bumi ini bisa saling berbelas kasih manusia sama manusia hewan sama hewan manusia sama hewan itu berbelas kasih hanya karena bagian dari satu rahmat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kuda itu ngangkat kakinya takut injek anaknya orang tua nggak tegang lihat anaknya nangis mendidik anaknya nyarikan makan buat anaknya itu semua dari satu rahmat jadi kita lihat di muka bumi ini mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat Orang bisa saling mengasihi, menyayangi Makhluknya Allah mengasihi, menyayangi Itu dari satu rahmat, satu bagian rahmat yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi 99 nya masih ditahan sama Allah Buat apa? Dibagikan nanti kalau manusia sudah dibangkitkan sama Allah Ta'ala Lah bayangkan satu rahmat saja Bisa nyukupi dunia dan seisinya lah bagaimana dengan 99 rahmat yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan diberikan kepada makhluknya Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang punya anak misal. Anak Anda nangis terus anda, ah, punya kasih sayang bagian daripada satu rahmat. Yang punya orang tua, Anda sayang sama orang tua Anda itu bagian dari satu rahmat. Dan itu dimiliki oleh manusia-manusia yang lain Bukan hanya anda saja Satu dunia <tuh> Bahkan hewan Burung keluar nyari makan buat burung anak-anaknya Kambing nyusuin anak-anaknya Sapi nyusuin anak-anaknya Jadi semua makhluknya Allah punya sifat rahmat dari bagian ini Dan masih ada 99 rahmah Yang ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan betapa luasnya al rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu juga diriwayatkan qabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Hasan bin Ali radhiyallahu Nabi Muhammad sifat rahmatnya luar biasa apalagi sama anak kecil. Oh, kasih sayangnya Nabi luar biasa. Nah, ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah Suatu ketika Nabi Muhammad mencium cucunya Al-Hasan Jadi dulu di bangsa Arab Ini sesuatu yang aneh Kalau punya cucu dicium nah, Itu sesuatu yang aneh Bukan sesuatu yang lumrah seperti zaman kita sekarang Tapi Nabi Muhammad mengajarkan Punya cucu digendong sama Nabi Diajak main Dicium sama Nabi Muhammad Nah saat Nabi mencium cucunya Al-Hasan Disitu ada Al-Aqra' bin Habis Nah ini Al-Aqra Ibn Al-Habis ini heran melihat Nabi Muhammad kok mencium cucunya Al-Hasan. Kemudian dia berkata, Inna minal walad. Saya itu punya sepuluh anak. Ma qabbaltu minhum ahadan. Gak satu pun dari sepuluh anak itu yang saya miliki pernah saya cium. Saya gak pernah cium. Anak saya. ilaihi Rasulullah. Maka Nabi pun kemudian melihat kepada Al-Aqra Ibn Al-Habis dipandang sama Nabi Muhammad. Dia ngomong seperti itu menunjukkan kalau Nabi nggak setuju dengan dengan perbuatannya. Kemudian beliau berkata kepada Al Aqra Ibnu Habis, "Man la yarham la yurham." Orang yang nggak menyayangi, nggak menyayangi manusia, nggak berbelas kasih kepada manusia, dia nggak pantas, nggak layak dapat kasih sayang atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ada hadis juga yang menyebutkan manlam lam la nas la yang enggak nyayangin manusia dia enggak akan dapat rahmatnya atau enggak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu tuh aneh kalau ada orang tua nyium anaknya itu diajarkan sama Nabi Muhammad. Nabi enggak punya cucu Al Hasan masih kecil dicium sama Nabi. Nah yang lihat saat itu Al Agra Ibnu Habis. Dia bilang saya itu punya 10 anak, enggak satu pun pernah saya cium. Maka dia diingatkan sama Nabi Muhammad. Kalau nggak punya kasih sayang sama manusia, kalau nggak bisa dapat kasih sayang dari Allah, nggak bisa dapat rahmat dari Allah Taala. diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Allah rafiqun. Allah itu maha lemah lembut kepada hambanya. Rahim bi ibadihi sayang ber berbelas kasih kepada hambanya yuhibbur rifqa fil amri kullihi dan Allah itu menyukai hamba-hambanya itu kalau melakukan segala sesuatu melakukannya dengan lemah lembut yuhibbur rifqa fil amri kullihi kemudian dikatakan sebagian salafus salih Arifku ar antara al umura fi mawadhi'iha dikatakan oleh Sufyan Al-Thawri rahimahullah yang namanya lemah lembut itu yaitu dengan engkau meletakkan perkara sesuai dengan tempatnya masing-masing itu beliau menjelaskan tentang arifku ar dan sebagian daripada para ulama mengatakan ma'ahsana al imana zinuhul ilm jadi iman sungguh indah keimanan seseorang itu yang dihiasi dengan ilmu bukan sekedar sekedar iman tapi selain beriman dia punya ilmu maka lebih lebih sempurna wa ma ahsanal ilma amal dan sungguh indah ilmu itu yang dihiasi dengan amal punya ilmu tok tidak ada amalnya kurang jadi iman butuh ilmu Kemudian ilmu butuh amal. Wa ma ahsanal amala yazinuhu Sungguh indah amal yang dihiasi dengan apa? Rifq berlemah lembut. Wa ma udhifa shay'un ila shay'in mithlul hilim ila al Kayak misalnya orang tua mau didik anaknya. Ha, didiknya dengan lemah lembut. Anak kalau didiknya dengan dipisui, dikerasi, malah tidak masuk. Makanya iman supaya terhiasi, hiasi dengan ilmu. Ilmu hiasi dengan amal. Amal hiasi dengan lemah lembut. Helip kalau punya ilmu jangan lupa juga ditambah dengan helim kebijaksanaan, pemaaf, sabar. Nah ini yang dibutuhkan supaya ada pada diri diri manusia. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Dahulu kami pernah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fantadaqali hajah." Dalam suatu perjalanan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan kami pernah suatu perjalanan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami kata Ibnu Mas'ud melihat seekor keledai. Ada satu keledai, keledai tadi punya dua anak keledai. Kemudian kami mengambil dua anak keledai tersebut. Dua anak keledai diambil sehingga ibunya keledai ini Keledai perempuan yang punya anak ini merasa sedih karena apa anaknya hilang Maka Nabi kemudian datang Datanglah Rasulullah SAW Dan Nabi bertanya siapa yang bikin sedih keledai perempuan ini Siapa yang bikin sedih keledai perempuan ini Dan Nabi berkata apa Kembalikan kedua anaknya kepada ibunya keledai ini. Lihat rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keledai masih dipikirkan sama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana juga dengan Nabi pernah ngedapetin para sahabatnya itu punya tunggangan kuda. Kalau dulu kendaraannya yang kuda, kendaraan kuda jalan, yang ini bawa kuda juga jalan, ketemu di persimpangan jalan, ngobrol, apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad gak mau sahabat itu menjadikan tunggangannya sebagai kursi dibagi buat ngobrol. Tunggangannya ada capeknya. Dan ini rahmah sampai mikirkan seperti itu. Kalau kita akan melihat kucing, kita sembunyikan anaknya kucing, kadang kita buang, tidak ada rasa kasih sayang. Nabi Muhammad begitu ngelihat ada keledai perempuan, tahu, dan Nabi Muhammad paham. Maka Nabi tanya siapa yang bikin sedih keledai keledai ini kembalikan kedua anaknya kata susah-susah. Nabi Muhammad gak mau e dia sifat rahmatnya Nabi bukan hanya kepada manusia sama hewan saja seperti itu apalagi sama manusia lah kalau sama hewan saja Nabi gak mau hewan ada yang sedih sahabat suruh kembalikan anaknya keledai tadi apalagi sama manusia justru lebih besar kasih sayangnya dan diriwetkan juga ada sahabat yang pernah membakar kampung, kampung dibakar apa kata Nabi Muhammad SAW layan bagi azab binar binar, gak layak seseorang itu membakar kecuali yang menciptakan api. Makanya kita kan gak boleh baik bakar hewan gak boleh. Maksudnya bakar hidup-hidup. Ya kalau sudah mati sembelih ayam bakar, kambing bakarnya gak apa-apa. Tapi mesti hidup dibakar gak boleh. Nabi Muhammad gak boleh. Kita bukan Tuhan yang layak membakar makhluk yang diperbolehkan bakar makhluk. Nah ini rahmahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan juga oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda baina marajulun yamshi bi Nah ini Muhammad menjelaskan dahulu ada seseorang yang jalan di jalan. Istadda alaihi al Kemuliaan orang tersebut haus yang luar biasa. Jadi kata Nabi ada seorang lelaki dia di jalan terus kehausan ngelak haus yang luar biasa. Fawajada bearan fana fiha dan dia mendapatkan ada sumur maka ia pun turun ke sumur. Kalau zaman dulu sumur gak seperti zaman sekarang ya zaman sekarang sumur kita ngelengok ini kelihatan airnya tinggal ambil ciduk di kerek. Zaman dulu wah di bawah air tak banyak Akhirnya dia turun ambil air ya diambil airnya dan dia minum selesai minum naik lagi ke atas fakharaja maka dia keluar dari sumur tersebut ketika keluar faida kalbun dia dapati ada seekor anjing yang sedang kehausan jadi dia tadi ketika masuk nggak ngelihat ada anjing keluar ngelihat ada anjing yang anjing itu menampakkan bagaimana hausnya maka kemudian dia berkata Lakat balagha hadzal kalb min al Ini anjing merasa kehausan sebagaimana tadi saya juga merasa kehausan. Muncullah sifat rahmah yang ada dalam dirinya. Akhirnya apa? Turun lagi ke sumur. Ngambil air di sepatunya. Fa Kemudian sepatu yang isinya air tadi digigit sama dia. Karena kalau dibawa naik tumpah-tumpah kan Digigit tangannya buat naik Jadi menunjukkan dia itu rela bersusah payah Repot demi ngasih minum seekor anjing Airnya ditaruh di sepatunya Kemudian sepatunya digigit Dia naik ke atas Dan memberikan minum tadi kepada anjing Apa yang dia dapatkan diampuni dosanya dan kesalahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala fasyakarallahu lahu, lahu jadi berkat perbuatannya tadi dia dapat ampunan dari Allah Ta'ala sahabat yang dengar hadisnya Nabi ini bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah apakah kita tuh kepada hewan bisa dapat pahala ngasih makan hewan bisa dapat pahala kata Nabi Muhammad semua dhukabidin radbah semua yang makhluk yang hidup yang punya ginjal yang basah maksudnya bina orang yang hidup atau makhluk yang hidup semua makhluk yang hidup kalau kau berbuat baik ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bayangkan, ngasih minum sama anjing. Anjing ini di Islam kita tahu ya ada najis. Ngasih minum sama anjing yang binatang yang dipandang sebelah mata, dijauhin sama orang. Tapi ketika seseorang itu ngasih minum kepada seekor anjing yang kehausan, apa imbalannya dari Allah? Ampunan lah, bagaimana kalau ngasih minum sama orang yang kehausan Apalagi orangnya beriman, saudaramu lah apa yang didapat itu lebih besar daripada itu. Ngasih minum anjing aja dapat rahmat, dapat ampunan dari Allah. <tuh> apalagi yang kasih yang kau kasih minum, manusia bukan anjing. Belum lagi manusia aja adalah orang yang beriman kepada Allah. Wah, dobel-dobel sudah gak bisa di... Bayangkan begitu besarnya pahala yang diberikan oleh Allah. Memberi minum saya ke anjing aja sebab mendapat rahmah. Nah ini orang kalau mau tahu ajaran Islam, yang sebagian orang nganggap Islam itu ekstrim dan lain sebagainya, lihat dulu ajarannya Islam. Kita diperintahkan untuk saling menyayangi satu yang lain. Bahkan ngasih minum anjing saja mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Makanya orang soleh zaman dahulu jadi kalau masih ingat nggak usah jauh-jauh di kota lain di Solo aja lah. Zaman-zaman kita masih kecil. Biasanya rumah-rumahnya orang tuh depannya ada berasnya. Buat burung yang terbang. Dulu masih kecil saya masih ingat di jalan-jalan itu rumahnya orang terkadang depan rumahnya ada potongan minuman mineral. Jadi adahnya botol mineral itu dipotong dikasih beras sebelahnya dikasih air atau dulu daerah Pasar Kliwon sini, zaman saya masih kecil itu, di depan rumahnya orang itu terkadang ada kayu berdiri gitu, terus ada kendinya, dua, atau tiga, atau kadang satu. Buat siapa yang lewat, yang gak hausan butuh minum, tinggal ngambil. Ini bagian daripada rahmah. Nyadiain orang yang kehausan di jalan. Di rumahnya orang kadang dikasih beras, ditaruh di tempat botol mineral itu. Supaya apa? Kalau ada burung yang hinggap, dia bisa makan atau ayam bisa makan atau makanan hewan dia taruh di depan rumahnya karena bagian dari daripada rahmah karena kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW irhamu man fil ardi yarhamukum man sama diperintahkan kita sama Nabi Muhammad untuk apa menyayangi yang ada di muka bumi ini kalau mau dapat sayangnya penduduk langitnya Allah itu para malaikat sayangi yang ada di bumi Siapa yang ada di bumi ya bukan manusia saja Termasuk hayawan Jadi niatkan kalau kita di rumah tuh ada ingon-ingon Ada kucing Niatkan untuk apa? Merahmati makhluknya Allah Nyayangi makhluknya Allah biar saya disayangi sama Allah Ta'ala Kasih makan kucing, kasih minum kucing Niatnya apa? Menyayangi makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilihatkan di sini Sayyidina Umar bin Khattab pernah keluar dari Madinah, tujuannya ke mana? Baitul Magdis. Bersama dengan budaknya, budak muda. Gulam itu berarti budak yang masih muda, pembantu yang masih muda. Sayyidina Umar pergi mau pergi ke Baitul Maqdis. Kendaraannya tunggangannya cuma satu. Satu tunggangan dua orang. Bukan sepeda motor, kalau sepeda motor dua orang nggak apa-apa ini tunggangan. Kuda, Kata Sayyidina Umar apa? Kalau saya yang nunggangin ini, kau tidak, berarti saya dolimin dirimu. Nah, kalau saya yang hanya naik di sini, engkau tidak, berarti saya membolimin dirimu, dolam tuka. Tapi kalau engkau yang naik di tunggangan ini, dan saya tidak, dolam tani, kau dolimin saya. Nah, kita dua-duanya naik di atas tunggangan ini, berarti kita beratkan kudanya kudanya harus memikul beban di atas kapasitasnya istilah katanya kita membelimin tunggangan ini akhirnya apa perjalanan ke, ke Baitul Magdis itu dibagi tiga sama Sayyidina Umar terkadang Sayyidina Umar di atas tunggangan pembantunya yang bawa terkadang pembantunya di atas tunggangan Sayyidina Umar yang bawa dan terkadang dua-duanya ngawal tunggangannya. Rahmahnya sampai seperti itu. Jadi ini perjalanan dari sini menuju ke Baitul Maqdis bagi jadi tiga. Misalnya empat jam saya naik, kau di bawah. Nanti setelah itu empat jam kau naik, saya di bawah. Setelah itu biarkan binatang ini istirahat. Empat jam berikutnya biar binatang ini jalan tanpa kita tunggangi. Karena apa? Rahmah. Kita nggak usah bicara tunggangan hewan. Hari ini loh manusia suruh sayang sama motornya sendiri aja nggak bisa kok tunggangan motor benda mati dipakai telung tahun oli nggak diganti ngiseni bensin ya wes kedip kedip mangap ya gede -gede, gede 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 baru diiseni setinggu terus tapi nggak dirawat itu sama motornya lah gimana kalau tunggangannya dia masih kuda ya mungkin sampai melet kudanya tetap ditunggangi sama dia kalau ndak jatuh, kalau ndak betul-betul ambruk kudanya ya, itu pun ambruk masih dipaksa jalan. Tapi saya Abdul Khotob, rahmat si Rahman. Kadang dinaikin, kadang pembantu, apalagi kalau semua pembantu. Bisa jadi perjalanan 12 jam kita pembantu kita yang suruh di bawah, kita yang di atas. Saya naik, aku masih kane. Saya tidak mikirkan, saya nggak menggolimin engkau, engkau juga jangan sampai ngedolimin saya, kita juga jangan sampai ngedolimin tunggangan kita. Itu prinsipnya Sayyidina Umar. <tuh> Jadi selama perjalanan dibagi tiga sama beliau, beliau di atas, kadang beliau di bawah, kadang dua-duanya di bawah semua. Karena apa? Sifat rahmah. Kemudian direwetkan juga oleh para ahli sejarah. Mu'arrikhun, meriwayatkan Ana Amr ibnul As radhiyallahu anhu sahabat Nabi Amr ibnul As itu ketika membuka Mesir jadi beliau pernah bikin kemah ya nazalat hamamatun bifastatihi jadi ketika beliau fastat itu kemah kemah ya bangun kemah ketika bangun kemah ada burung yang hinggap di kemahnya bersarang kemahnya. kemudian ketika mau pulang mau, keluar dari tempat itu yang lain kukut-kukut lah ngemasi lagi kemahnya Amr ibn as, tidak bongkar kemahnya karena apa? ada burung yang bersalang di situ. akhirnya apa? dibiarkan sama beliau kemahnya tidak di tidak dikemas sehingga sampai hari ini di Mesir terkenal ada satu kota namanya Fustat. Fustat artinya kemah kenapa kalau disebut Fustat tadi ya mengingat sejarahnya kota tersebut ketika di, Uh, dituruni oleh Sayyidina Amr Ibn al-As radhiyallahu anhu ya, beliau bangun kemah kemahnya dihinggapin sama burung bersarang di situ nggak dicabut sama beliau Gak dibuang kemahnya ditinggalkan di fastotnya di kemahnya makanya kotanya sampai dikenal dengan atau diberi nama dengan fastot mengingat sejarah yang pernah terjadi di zaman itu kita gak usah kemah ventilasi rumah kita tuh dipakai sarang burung kan kadang, kadang ada jeraminya wah tidak ini gitu, semprot burungnya di pantai motor motor rumah wah rahman Padahal, kalau kita nggak suka bisa kita ambil ambil pindahkan ke tempat lain dan pindahkan di saat burungnya ada jangan di saat burungnya pergi cari makan kau ambil tempat itunya banyak anak-anaknya banyak telurnya balik ibunya nangis Nah, ini bagian daripada rahmah. Kalau orang tidak punya sifat rahmah, tidak peduli sama itu, tidak akan mikir sejauh itu. Tapi kalau orang punya sifat rahmah, dia tidak tega melakukan perbuatan yang menyakiti makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zaman dulu, kemah itu tidak murah ya. Hari ini, ah, kena burung kotor, tidak usah diambil lagi. Mungkin belinya murah zaman dulu. Zamannya Nabi ini 1400 tahun yang lalu, barang yang langka. Karena ada burung ditinggal sama beliau Tidak mau nyakiti, tidak mau merusak Sampai akhirnya perbuatan beliau itu dikenal dengan Jadikan nama sebuah kota Fasad Mengingat daripada peristiwa Peristiwa tersebut Dakhala amirun di Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Fawajadahu mustalqiyan ala bahrihi Wasibiyanuhu yal'abuna ala batnihi Sayyidina Umar ketika jabat jadi khalifah ada satu pegawainya masuk dan pegawainya itu mendapati anaknya anak kecil sedang bermain-main di perutnya Sayyidina Umar Sayyidina Umar terlentang anak kecil main-main di perutnya kemudian pegawainya itu nggak suka dengan apa yang dilakukan sama anak kecil tadi di, di perutnya fa'an di maka ketika dia menunjukkan ketidaksukaan mengingkari perbuatan seorang anak tadi yang main-main di atas perutnya Sayyidina Umar Sayyidina Umar bertanya Kaifa anta ma'a ahlik Bagaimana keadaanmu sama keluargamu? Orang ini menunjukkan kalau dirinya tegas. Saya, hal tuh sakatan natik. Saya itu kalau masuk ke rumah, ketika saya masuk, yang sedang berbicara semuanya diam. Nunjukin kalau dia itu ditakutin. Kalau di rumah saya masih ada yang ngobrol-ngobrol begitu saya masuk, diam semuanya. Gak ada yang berani ngomong. Mau menunjukkan kalau dirinya itu dihormati, takuti. Apa kata Sayyidina Omar? atazil Pergi kau Dipecat sama Sayyidina Umar Pergi kau Kalau kau, kau itu nggak bisa berlemah lembut sama keluargamu Apalagi sama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama keluarga aja nggak bisa Apalagi sama umatnya Nabi Maka disuruh pergi sama Sayyidina Umar Ibnul khattab radhiyallahu ta'ala jadi orang itu ada waktunya, tegas ya di situasi yang tegas, lemah lembut ya di situasi yang lemah lembut. Tidak lembut itu ya juga ndak ini. Jadi bukan terus uh, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya sama anak tegas sama anak kan beda sama tegas sama orang lain. Tegas sama orang yang mungkin berbuat buruk atau apa beda. <tuh> Mau dikatakan tegas sampai akhirnya masuk rumah tadi yang bicara diem. Nah, berarti yang yang di rumah tidak ada kedekatan sama dirinya karena malah takut bangun anak naik sembuh ayo tangi si banyu sa ember kepalanya lah ini ini piye ini saya tidak mau anak saya ninggalkan sholat ya bukan gitu caranya kok bisa bermalam justru perbuatan kasar mau itu jadikan mereka enggak malah susah untuk melakukan apa yang kau inginkan malah mungkin melakukannya karena takut enggak dari lubuk hati Makanya musim pandemi kemarin ini kan banyak anak frustasi. Karena guru itu punya punya cara mendidik anak, ada SOP-nya. Dan guru jarang lah, walaupun ada yang melanggar tapi jarang berani melakukan kekerasan kepada seorang anak. Saya mikir ke anak Ewong liya, yang aku dituntut piye. Tapi begitu pandemi yang jadi guru, bapak sama ibunya Begitu anaknya tidak paham tempeleng dia mau eh, akhirnya anaknya bebel semuanya. Mau belajar itu sampai takut karena apa dia? Ibunya tidak ngerti caranya ngajar. Begitu anaknya tidak paham ngamuk-ngamuk ya tambah tidak masuk lagi. Nah, jadi ada waktunya lemah lembut, ada waktunya seseorang itu tegas. Nah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar kita lihat, kalau sama anak anaknya ngadepin musuh ya tegas, gak ada yang berani syaitan aja ya firru min Umar lari daripada bayangannya Sayyidina Umar tapi di waktunya beliau lemah-lembut nah, anak kecil gak takut loncat-loncat di perutnya beliau kalau 24 jam kereng terus, ya anak kecil deket gak berani ini menunjukkan ada malam ada waktu beliau bermalam bu, ada waktu beliau tegas. Dakala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salah. Suatu hari Nabi Muhammad masuk ke masjidnya mau salat. Wa shalla a'rabi. Kemudian ada orang badui salat di belakangnya Rasulullah. Nah, orang badui tadi sebelum salat, sebelum takbir dia berdoa. Apa doanya? Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan siwana. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad dan Rasulullah dan jangan kau rahmati selain daripada kami berdua. wa Rasulullah. Dia mengira kalau doanya tadi bikin Nabi bahagia. Ya, kalau bahasa sekarangnya cari muka lah. Ya Allah rahmati saya dan kanjeng Nabi ya Allah. Wes kami berdua aja, yang lainnya jangan. Dia kira itu membuat hatinya Nabi Muhammad bahagia. Selesai sholat Nabi Muhammad memandang ke arahnya dan tidak suka, marah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang semua, ya Arabi, kenapa kok kau itu mempersempit rahmatnya Allah pada rahmatnya Allah itu wasiatku lah Rahmatnya Allah itu luas meliputi segala sesuatu. Kenapa kok kau, kau persempit yang kau minta hanya untuk engkau dan juga untuk Nabi Muhammad SAW? Tidak boleh. Rahmatnya Allah itu luas. Maka mintakan buat semuanya. Jadi kalau kita berdoa minta rahmat, ya juga jangan lupa mintakan rahmat juga buat muslimina, wal muslimat, wal mu'minina, wal mu'minat. Jangan mempersempit rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini sebagian daripada sifat rahmah dan juga refek berbelas kasih dan juga berlemah lembut yang tak lain merupakan akhlaknya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita memberikan sifat rahmah di dalam diri kita bisa mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Amin ya Rabbal Alamin wallahu alam. <tuh> Allahumma salli wa sallim ala

ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا <applause> الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا لنا في ديننا مع قدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم بما ترتضي قولا وفعلا دارنا وارزق كل حلالا دائما واخل أكياء أولما الخير بالخير ونفع كل شر ربنا واصلح لنا

ولا تولنا سواك ولا, ولا تجعلنا ممن خالف عبرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين أغفر لنا وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم